إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنذير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وهجة على العباد أجمعين وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين صدر sidang ahli jemaah yang dirahmati Allah sekalian, takwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahawasanya Allah sentiasa bersama dengan orang yang bertakwa. Hadirin sidang ahli jemaah yang mulia, sebagaimana seperti biasa di tiap-tiap tengah hari Jumaat, sebelum kita menunaikan ibadat solatul Jumaat, marilah sama-sama kita tempuhkan perhatian dan perasaan dengan sepenuh-penuhnya untuk mendengarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala daripada isi-isi khutbah yang tujuannya supaya nak kita mikir tentang hidup kita di dunia ini dan nasib kita di akhirat nanti. Muslimin sidang ahli jemaah yang mulia, tajuk khutbah kita pada minggu ini ialah menuntut kala ilmu. Tong sawang ha kuang ru. Agama Islam, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat yang pertama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ayat yang berbunyi Iqra. Bacakanlah olehmu wahai Muhammad. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Pada ayat yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kepada kita bahawasanya Islam beri kepentingan kepada ilmu. Kerana manusia, seseorang manusia tidak akan maju kalau dia tidak ada ilmu. Dan juga kita sebagai sebaik-baik ummah yang Allah Subhanahu wa taala berjanji, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik ummah yang dikeluarkan kepada manusia sekalian. Jadi kita tidak boleh menjadikan umat yang sebaik-baik ummah kalau kita tidak ada ilmu. Sebab itulah ayat yang pertama yang Tuhan turunkan kepada Nabi Muhammad untuk nabi kita baca, nabi kita menunaikan, carikan ilmu. Iqra bukan sekadar suruh kita baca, bahkan suruh kita tengokkan, fikirkan, kajikan. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jadikan malam, jadikan siang, jadikan langit dan jadikan bumi.
Wakhtilafil laili wan nahar, dan perselisihan di antara malam dan siang. La ayatul li ulil albab, merupakan ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk nak manusia mikir, untuk nak manusia kaji, walah manakah kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali tengok peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam duk menusuk dengan Abu Bakar di Gua Hira, adanya burung pati mari duk buat sarang depan kubur, depan pintu gua. Ada yang sarang lapo, tengok dengan mata kita, kita tak boleh nak kaji, tak tahu kata Tuhan nyuk gapokah kepada kita. Tapi orang barat, orang Jerman mari tengok, mari kaji, kata adakah khasiat ataupun kulas nak pisit yang Allah Subhanahu wa taala letakkan nokpira dengan labo, sarang labo yai mengmu, sehingga manusia boleh kaji kata burung itu boleh jadi satu wasilah senekan song pai seni dengan burung itu, manusia boleh kaji. Dan juga yai mengmu manut sama tidak kit kon sekok ti song palang ti sut ti mi kuam แข็ง ที่ สุด แข็ง แรง ที่ สุด เสื้อเกาะ ที่ ถูก สร้าง มา จาก ใย แมงมุม ini benar yang Allah Subhanahu wa taala nak suruh kita kaji, suruh kita baca, suruh kita carikan ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, utlubul ilmu minal mahdi ila al-lahdi, walaupun hadis ni bukan hadis yang sahih sangat, suruh kita cari ilmu daripada hidup hingga mati. Tiap-tiap hari, tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan hidup manusia, hidup orang Islam tak boleh nak hunuh pergi ke belakang. Apatah lagi kalau duduk dia pak tulah pun tak boleh. Ini orang kata, manusia tu kon ti keut ma berlok bai ni, tu kon mi ton tun tang kuam ru ti tau kan, nan ko ku tau kap sun. Allah Subhanahu wa ta'ala kawalai syakir wa wallahu akhrajakum min butuni ummahatukum la ta'lamuna syai'a. Ru'ung dai hai jau khod ออก มา จาก ท้อง ของ ผู้ เป็น แม่ ผู้ เป็น มารดา ของ เจ้า dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, su jau mai mi kuam ru alai lai. Mai wa jau cha pen Albert Einstein ti samat kit khon tasadi sampandaphap, สามารถ คิด ค้น ระเบิด ปรมาณู ระเบิด นิวเคลียร์ แม้ว่า เขา จะ เป็น ไอแซค นิวตัน ที่ สามารถ คิด ค้น ทฤษฎี แรง โน้ม ถ่วง ของ โลก หรือ แม้ กระทั่ง คน เก่งๆ บน โลก ใบ นี้ ทุก คน ณ ขณะ ที่ เขา คลอด ออก มา จาก ท้อง ของ ผู้ เป็น มารดา ของ เขา นั้น ต้น ทุน ทาง ความ รู้ ของ เขา เท่า กับ 0 ลา ตะอ์ลามูนะ ชัยอะ และหลังจากที่เขาคลอดออกมาจากท้องของผู้เป็นมารดา อะไรที่ทำให้บุคคล 2 คนนั้นมีความแตกต่างของความรู้ Allah Subhanahu wa ta'ala กล่าวอีก ayat ต่อจากอายัดเมื่อกี้ว่า وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ และหลังจากนั้นเมื่อมนุษย์คลอดออกมาจากท้องผู้เป็นมารดาแล้ว Allah Subhanahu wa ta'ala ให้เขาได้เรียนรู้ ผ่านประสาทสัมผัสที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานไว้ให้กับมนุษย์ วะญะอะละกุมุสสะมอะ พระองค์ทำให้มนุษย์สามารถได้ยินด้วยกับใบหูของเขา เขาสามารถได้ยินความรู้ต่างๆบนโลกใบนี้ วัลอับศอร์ และเขาสามารถที่จะเห็นความรู้ต่างๆด้วยกับสายตาของเขา เขาสามารถที่จะobservation สังเกตสิ่งรอบๆตัวของเขา ด้วยกับสายตาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานให้กับมนุษย์ วัลอัฟอิดะห์ และพระองค์ได้ทรงประทานไว้ซึ่งจิตใจและมันสมองสติปัญญาให้กับมนุษย์ ได้คิดใคร่ครวญและพิจารณาชีวิตของเขาบนโลกใบนี้ ละอัลละกุมตัชกุรูน เพื่อว่ามนุษย์เหล่านั้นจะได้เป็นบุคคลที่ขอบคุณกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา เพราะฉะนั้นชีวิตของเรา hidup kita kena duk maju, kena pergi kepada arah kemajuan. Tak boleh nak mundur ke belakang. Salah satu salafus salih dia kata, man kana yaumihi mislu amsihi fahuwa maghbun, wa man kana yaumihi syarran min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang hidup dia hari ini serupa dengan marah, tak ada beza dengan marah, fahuwa maghbun,
Dia dianggap sebagai orang yang rugi. Supa dengan marah itu rugi. Wa man kana yawmihi syarran min amsihi fa huwa mal'un. Dan barang siapa yang hari ini dia tu kurang daripada marah, lebih jahat daripada marah. Marah buat dosa besar, hari ini buat dosa tua. Tambah dosa yang tua hari ini. Fa huwa mal'un. Dia dianggap sebagai orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala wal a'yaz billah. Sidan ahli jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itulah menuntut kala ilmu adalah satu benda yang penting sekali dalam hidup manusia. Nasabah dengan bulan ni, bulan yang kita duk hantar anak kita masuk mengaji, masuk ke sekolah-sekolah. Adanya pilih sekolah yang terbaik sekali kepada anak kita. Adanya tak ada kira lah nak sekolah mana, asalkan aku boleh duit hantar anak kita. Mulai kita menikah, pilih orang tina tu kita pilih kerana apa? Sebab tanya diri kita sendiri, kita pilih orang tina nak menikah dengan kita, kita pilih kerana apa? Kerana dia janguk atau kerana agama dia. Saya rasa semua pilih agama. Dengan sebab orang tina, kita akan beranakkan anak kepada kita. Anak yang orang tina kita akan beranak, kalau orang tina kita tidak ada ilmu agama, balah mana nak jadikan kepada anak kita. Begitu juga sekolah. Kita hantar lagi kepada sekolah-sekolah. Cik kedok, tengok kedok, gapo yang duk mengajar anak kita di sekolah-sekolah. Salah satu cerita yang saya pernah dengar daripada budak lelaki. Saya pernah pergi ceramah satu sekolah. Dia main tanya saya, kata, "Ustaz, saya minta tolong ustaz sekarang boleh tak?" Saya kata, "Boleh, silakan." Dia kata dia minta ustaz doa kepada dia, "We boleh create celia samjut ha." Term ni dia minta boleh samjut ha. Saya kata, "Insya-Allah saya nak doa." Tapi adik kena usaha juga. Dia kata dia usaha habis cakap mungkin. Sebanyak mungkin dia usaha dan dia berdoa, tapi dia nak minta tolong kepada ustaz untuk ustaz doa kepada dia juga. Dan dia tanya, kata, "Ustaz, ustaz tahu tak nama dia ni?" Saya kata, "Nama apa?" Dia royak nama sekian-sekian. Kemudian saya tanya dia, kata, "Sebab apa kau nak ustaz doa kepada engkau? Dia boleh 3.5. Dia kata, "Saya buat perjanjian dengan ayah saya. Ayah saya janji kepada saya, kata, kalau pangan ni dia boleh 3.5, saya minta gapa ayah saya nak pergi berlaku." Dia tak ada royak lagi kepada ayah dia, kata, "Yang nak gapa?" Saya tanya dia, kata, "Boleh royak cerita kepada saya, kata, gapa kau nak kepada ayah?" Dia kata, "Kalau saya dapat 3.5, saya nak minta daripada ayah saya pergi beradu berlaku." Allah. Saya dengar sebab saya ingat kata dia nak ke, nak kepada iPad ke, nak kepada notebook ke, ataupun nak kepada telasak ke. Tak. Dia nak dengan ayah dia beradu ke. Benda-benda belah ni kita tak boleh nak cari, tak jumpa kepada sekolah-sekolah Syia yang biasa. Kecuali sekolah-sekolah yang hajar kita dengan sistem Islamik. Sekolah-sekolah yang terbiahkan anak kita dengan Islamik, dengan Al-Quran, barulah anak kita jadi macam ni. Nak minta daripada ayah supaya ayah beradu wakak, nak minta daripada mak supaya mak boleh tutupkan hijab. Sekolah Syia biasa tak ada mengajar malah ni, kecuali sekolah yang mengajar secara sistem Islam. Alhamdulillah sekarang ni banyak-banyak sekolah swasta yang ada mengajar secara sistem Islamik untuk nabi anak kita terbiahkan anak kita jadi anak yang soleh. Kita kasi aduk harta dia habis mengaji piyati, piyato, piyait, tapi siapa masa kita sakit, siapa masa kita demik, dia tak boleh nak baca Yasin pada kita. Baca Yasin tak boleh nak baca kepada kita. Sehingga ada upah orang yang baca Yasin pada kita. Siapa orang tua mati, anak habis doktor, tak boleh nak jadi tu imej mayat-mayat kepada ayah. Apa pasal yang kita tak hantar ke anak kita malah tu?
kalaulah ilmu yang dia dapat tidak memberi manfaat kepada dia. Ini satu cara yang kita kena mikir. Banyak saya nampak dah harta-harta kepada sekolah-sekolah yang sekolah tu tak benar kepada anak kita bakal hijab, tapi kita nak elok harta je buat anak kita, wal a'yaz billah. Syarat ahli jemaah yang dirahmati Allah sekalian, ingatlah baik-baik, anak kita akan menjadi orang yang tolongkan kita sekiranya kita mati. Satu kisah orang yang telah mati dah, duduk dalam syurga, martabat dia semakin hari semakin tinggi, semakin hari semakin tinggi. Dia duduk heran kata, sebab apa ke martabat dia semakin naik-naik semua? Dia tanya Allah Subhanahu Wa Taala, sebab apa aku buat gapo boleh martabat aku naik tinggi semua? Dia kata, anakmu yang mutingakan di atas dunia masih doakan kepada kamu, masih buat baikkan, maka pahala semua itu akan sapakan kepada kamu, membuatkan kamu, martabat kamu naik sepangkat kepada sepangkat. Ini yang kita nak, anak yang soleh yang kita nak. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam berjanji, "Idza mata ibn Adam in qata 'amaluhu illa salas." Apabila matikan anak Adam, putusnya semua amalnya kecuali tiga perkara. Salah satu perkara yang masih sapa lagi kepada ayah, iaitu waladu salih yad'u, anak yang soleh yang sentiasa doakan kepada dua ibu bapa. Saudara sekalian ahli jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sebab itulah carilah benar-benar sekolah-sekolah yang boleh mengajarkan anak kamu untuk kenalkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun madrasatul ula, sekolah yang pertama ialah rumah tangga kita. Sebelum dia nak masukkan sistem sekolah 7 tahun, pak bangkap, kalau keban bangkap kita ngaji, suruh hantar anak kita 7 tahun. 7 tahun baru masuk pak 1, pak 1, pak bangkap. Ini sistem yang turut Islam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam hajar kita, muru auladakum wahum abna'us sab'a wadribuhum wahum abna'us ashar. Suruhkan anak kamu, perintahkan, suruhkan anak kamu semayil ketika dia usia 7 tahun. 7 tahun suruh mengayil. Dan 10 tahun tahu tak semayil lagi, suruh pukul, suruh kata. Kita 7 tahun bergaduh nak cari sekolah, suruh mengaji sekolah. Tapi tak bergaduh, suruh anak semayil. Anak tu tengok tu letak tak semayil, tinggal semayil, tak bergaduh. Tapi duk gaduh cari kalau nak duit anak mengaji, hak bangkap hak wala tempat. Ini pemikiran yang salah yang kita kena tukar dalam hidup kita. Sedang ahli jemaat yang dirahmati Allah sekalian, ingatlah, menuntutkan ilmu yang manfaat. Kita dituntutkan, disuruhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita jadi orang alim, orang yang berilmu. Kenapa kita kena jadi orang yang berilmu? Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama." Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di kalangan hamba-hamba dia, iaitu para ulama. Orang yang alim, orang yang ada ilmu sahajalah yang takutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih lagi tak ada ilmu, tak niat nak jadikan ulama, bermakna kita tidak niatkan untuk nak takutkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al ulama warasatul anbiya." Ulama merupakan orang yang nak menerimakan sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sapa Nabi bukan unta, bukan rumah tangga, bukan kereta, iaitu ilmu. Kalau kita tidak niat untuk nak jadikan ulama, nak jadikan orang alim, nak jadikan orang yang ada ilmu, bermakna kita nafikan, tak sahih nak menerimakan sapa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak pernah melihatkan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tidak pernah hidup bersekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada kemampuan untuk nak tolongkan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam masa Nabi masih hidup, tapi takkah kita nak meneruskan
perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tinggalkan saka kepada kita untuk nabi kita selamatkan dunia dan akhirat. Apakah kita nak nafikan, taksirkan saka Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya tengokkan kepada keadaan umat Islam sekarang ini sangat dahsyat sekali. Dengan kacat baru lepas waktu kemarin. Baris boleh dapat kelo nak masuk-masuk dengan. 2, 3, 4, 5 menit kelo dah baris panjir yang nak masuk dengan kacat. Tengok kepada barasah, tengok kepada sejid. Mana barasah, mana sejid yang umat Islam dah baris masuk untuk nak sujudkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia mereka itu pergi kerana apa? Al-mar'u ma'amal ahad. Manusia akan bangkit dengan orang yang dia kasih. Kasih kepada darah. Dia akan bangkit pada hari akhirat esok dengan sekali dengan darah. Kasihkan kepada umat, kasihkan kepada Nabi, kasihkan kepada sahabat. Maka dia akan bangkitkan kepada dengan sekali-sekali dengan sahabat dan juga Nabi SAW. Fa'atul Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu aminu kama amanan nas. Wahai orang-orang yang beriman, berimankanlah kamu seperti mana mereka itu beriman. Siapakah mereka itu? Yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Kita nak bangkit sekali dengan Nabi, nak bangkit sekali dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Maka hidup kita cuba kita cek, adakah hidup kita serupa dengan Nabi? Adakah hidup kita serupa dengan para sahabat? Ataupun jauh sangat hidup kita dengan mereka itu? Itu merupakan soalan yang perlu dicari jawapan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ni wa iyyakum fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa kuntu tilawatahu innahu wasmi'ul alim aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'il muslimin kullu dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika Muhammad wa ala alihi wa man walah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyyaya bi taqwallahi azza wa jalla wa bi ta'atihi la'allakum tuflihun. Dan ahli jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada tahun ini kita telah berjaya untuk nak bukakan tadika kita dengan usaha ahli jawatan kuasa masjid dan juga sokongan daripada makmum-makmum kita, bantuan-bantuan yang al-makmum-makmum kita kerakkan. Kita sudah buatkan binaan untuk nak mengajarkan anak-anak kita. Pada pangan yang pertama kita akan buka insya-Allah, dan kita akan buka secara sistem Islamik. Kita nak buka dengan laksud alami, nak mengajar dengan bahasa Arab dan juga bahasa Inggeris. Wei panah, wei anak kita panah baca Inggeris, panah baca Arab dan juga Jawi. Dan insya-Allah kita telah menerimakan anak-anak kita pada pangan ni, dan kepada ibu bapa yang hantar masuk mengaji pak kita, dan kita akan mesyuarat pacung pukul kau pada hari Ahad ni. Pukul 9 dan kita akan pacung pukul kau di bilik lelaki. Kemudian kita bawa anak mari katik untuk kita nak potongkan baju. Kita nak berikan baju kepada anak-anak kita insya-Allah. Dan satu istihal lagi, kita akan semayakan istisqa. Dan kita semaya nak minta rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sekarang ni dah mara sangat kuat, tak hujan banyak bulan dah. Insya-Allah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi minta, Nabi semayakan. Bukan minta hujan, minta rahmat. Dan salah satu rahmat iaitu hujan. Sebenarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita nak kira, ya, tak nanti kita minta pun Tuhan beri rahmat. Tapi ini merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu hadis kursi untuk nak dicontohkan kepada kita rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang ayah, dia pesankan kepada anak dia, kata kalau dia mati, suruh bakar mayat dia. Suruh bakar mayat dia dan ambil habu mayat dia tu, bagi dia dua.
Tak dalam bekah, dia ada dua bekah. Satu bekah ditahuk kepada lauk yang lain, dan satu bekah ditahuk kepada lauk yang lain. Kalau kita nak ayat tempat kita kot, tahuk di Al-Taisa, tahuk di Andaman, tahuk habu mayak tu. Maka dia mati, jumpa dengan Tuhan. Tuhan tanya, kenapa kau membuat macam ni? Dia kata, aku takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut kalau tak buat macam ni, Tuhan nak azabkan aku. Allahu Akbar. Dengan kalimah dia kata, dia takutkan kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala beri rahmat kepada dia. Tak ada suruh dia masuk neraka tak. Akak dia masuk surga. Ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sedang ahli jemaahnya dirahmati Allah sekalian. Nah, insyaAllah kita beramai-ramai pada pagi hari Jumaat, hari-hari Ahad. Dan pukul jam pukul 7 betul, insyaAllah kita akan solat semaya istisqa depan tu untuk nak minta rahmat, doakan nak minta rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qareebun mujeebud da'awat wa qadiyal haajat. Allahumma ihdina wa ihdi shababana ila siratikal mustaqim wa min haajatil qawim. Allahumma ij'alna wa ij'al shababana tahta dhilla yawma la dhilla illa dhilluk. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم لذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.